Video yang memperlihatkan dua orang pemuda pura-pura menanam padi demi menghindari tilang polisi viral di media sosial. Dikutip dari video yang diunggah akun Momomerses, tampak dua orang pemuda sedang berada di tengah sawah. Salah seorang pemuda yang mengenakan jaket warna hitam membungkuk terlihat seperti sedang menanam padi. Sementara pemuda lainnya tampak di kejauhan juga terlihat sedang menanam padi. Sekilas tak ada yang aneh dari potongan awal video itu, tetapi pada lanjutannya terlihat sejumlah anggota polisi berdiri di pinggir sawah sambil meneriaki dua pemuda tersebut agar lekas meninggalkan sawah yang bukan miliknya itu. Terlihat dalam video, salah seorang polisi tampak memegangi sebuah sepeda motor yang diduga milik para pemuda tersebut yang diparkir di pinggir sawah. Sementara para pemuda yang diteriaki untuk segera mentas dari sawah terlihat berpura-pura tak mendengar teriakan polisi dan tetap bertani. Dalam keterangan yang dilampirkan dalam video itu, dijelaskan bahwa para pemuda tersebut ternyata pura-pura bertani lantaran untuk menghindari tilang. Aksi tak biasa para pemuda yang pura-pura bertani demi menghindari tilang itu pun mencuri perhatian publik.